Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Senin 22 Juli 2024, Sahabat Orang Berdosa. Yehezkiel 33 ayat 8, kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Setiap penghinaan, celaan, dan kekejaman yang dapat dihasutkan oleh setan untuk direncanakan oleh hati manusia telah didatangkan kepada para pengikut Yesus, dan itu akan digenapi dengan cara yang bahkan lebih nyata. Karena keinginan daging bermusuhan dengan hukum Allah dan tidak akan tunduk pada perintah-Nya. Kita telah sangat diberkati untuk dapat hidup di bawah pemerintahan di mana kita dapat menyembah Tuhan sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi sifat manusia tidak lagi selaras dengan prinsip-prinsip Kristus sekarang ini lebih daripada di masa lalu. Dunia masih menentang Yesus. Kebencian yang sama yang memicu seruan, salibkan dia, salibkan dia, masih bekerja pada anak-anak yang durhaka. Roh setan yang sama yang selama abad kegelapan mengirim pria dan wanita ke dalam penjara, ke pengasingan, dan ke tiang pancang yang mengandung penyiksaan yang luar biasa, yang menghasilkan pembantaian Santo Bartolomeo dan membakar Smithfield, masih bekerja dengan kegairahan ganas di hati yang belum diperbaharui. Kita dituntut untuk menjadi seperti Kristus kepada mereka yang menjadi musuh kita. Tetapi kita tidak boleh demi menjaga kedamaian menutupi kejahatan orang-orang yang melakukan kesalahan. Penebus dunia tidak pernah membeli perdamaian dengan menutupi kejahatan atau dengan sesuatu yang semacam kompromi. Meskipun hatinya terus-menerus dipenuhi dengan kasih bagi umat manusia, dia tidak pernah menuruti dosa mereka. Dia adalah sahabat orang berdosa dan dia tidak akan tinggal diam saat mereka menempuh jalan yang akan menghancurkan jiwa mereka, jiwa yang telah dia beli dengan darahnya sendiri. Dia adalah teguran yang keras atas semua kejahatan. Dia berupaya keras agar setiap pria dan wanita menjadi setia pada diri mereka sendiri dalam segala yang dikehendaki Allah bagi mereka dan setia terhadap kepentingan mereka yang lebih tinggi dan kekal. Hidup di dunia yang telah dirusak dan dihanguskan oleh kutukan yang dibawa oleh ketidaktaatan, dia tidak bisa mendapatkan kedamaian jika dia membiarkannya tanpa diberi peringatan, tanpa petunjuk, tanpa teguran. Hal itu akan berarti membeli kedamaian dengan mengabaikan tanggung jawab. Kedamaiannya adalah kesadaran akan melakukan kehendak Bapanya, bukan dari keadaan apapun yang dihasilkan dari pengabaian tugas tanggung jawabnya. Review and Herald, 16 Januari 1900. Renungkan lebih dalam, bagaimana saya berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam dosa terbuka. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan di pagi hari ini yang boleh menguatkan iman kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa esok hari.